Heather, apa itu? Sebentar. Saya lihat sesuatu, teman-teman. Allah, lihat sesuatu. Alak kuat, teman. Lihat sesuatu, saya. Kayak ada kita lihat. Allah. Allah, sebentar, teman. Aduh, senternya juga gelap sih. Di sini namanya tadi ya. Halo, Michael. Oh, blur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dimanapun kalian berada dengan kontender horor pengantar jenazah Eri Rebon. Yang baru menemukan channel ini mohon bantuannya di subscribe teman-teman, di like juga di komentar ya, agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa membagikan cerita-cerita tentang pengalaman pengantaran jenazah juga. Tentang penyelamatan nyawa manusia, juga tempat-tempat yang mungkin dianggap mitos oleh masyarakat sekitar, teman-teman. Oke, teman, kita berada di lokasi Jawa Tengah di Kabupaten Blora tepatnya. Dan ini habis ngantar jenazah, teman-teman, dan waktunya sih masih sore ya. Ya belum malam, malam tapi belum malam lah. Jam berapa sini? 12 ya, kurang ya. Dan kita akan melalui sebuah jalur yang namanya jalur tengkorak sih, teman-teman. Jalur tengkorak itu di situ banyak sering terjadi kecelakaan. Bahkan yang terbaru ini katanya sih ada anak sekolah ya. Jalurnya sebenarnya di pelosok ya, di hutan. Saya nggak tahu kok karena pelosok kok sampai ada kecelakaan. Gelap ya, nyalakan gelap. Jadi saya kurang paham juga karena jalurnya itu kan pelosok, tapi kenapa kok sampai jatuh, katanya ya guyon katanya sih, teman-teman. Jadi guyon itu terus terjun ke sawah atau gimana ya, kurang paham ya, padahal lokasinya itu desa. Dan kita akan lihat jalurnya, kita udah mulai masuk lokasinya. Dan di situ katanya sih mitosnya sering terjadi ada tangisan atau apalah gitu. Ada sosok wanita dan lain sebagainya lah. Saya juga kurang paham seperti itu, tapi kita akan lewat jalur itu ya, teman-teman. Tengah malam ini juga. Jadi seperti apa nanti kita akan lihat, teman-teman ya. Yang pasti ya kadang-kala penasaran juga sih dari cerita-cerita masyarakat, dan kebetulan kita lewat jalur itu kita ambil videonya, teman-teman ya. Oke, teman, kita lihatkan depannya seperti apa. Dan ini depannya, teman-teman ya, kawasannya sih jalannya ya kurang bagus juga sih, cuma kalau kendaraan kenceng dan guyon ya berbahaya, teman-teman ya, di sekitaran sini. Cuma nanti sih katanya ada kayak hutan kecil itu di sawah. Dan ini sih lokasinya, teman-teman. Dan malam ini, malamnya sih malam beneran, gelap kulit lagi-lagi di gelap-gelapan, teman-teman. Allah, orang, aduh, kaget. Jalan ya, kayak apa-apa. Wah, bahaya banget ya di tengah jalan kayak gini. Jalan atau mungkin ODGJ, teman-teman ya. Nah, ini mulai masuk hutan-hutan kayak sih. Gimana ya, tapi katanya sih sawah. Kita lihat, bukan ini sih. Wow,
Buat Malaysia ni. Kita masuk ke kampung ni. Iya bener. Jadi ini masuk kampung lagi ya. Habis kampung ni kayaknya tadi. PKP-nya ya, kampung terus sawah-sawah terus hutan kayak itu seperti itu tuan. Dan saya sendiri lagi. Jadi ini nanti mungkin bisa jadi introspeksi ya, jangan bercanda di jalan raya teman-teman ya. Terutama anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih sekolah gitu ya, jangan bercanda di jalan raya, berbahaya teman-teman. Meskipun jalannya sepi, karena kita nggak tahu nanti pas kena gas atau pas gimana, apalagi kalau matic itu dia bisa lompat gitu lah teman-teman. Dan memang harus fokus di jalan, harus hati-hati ya. Masih perumahan teman-teman ya. Nah, depan itu kayaknya sih. Ya, depan itu udah sawah dan hutan. Nah, udah sepi ya jam segini karena memang udah malam. Di warga juga udah tidur ya. Dan benar ini sih jalannya bagus sih betulnya. Sebelah mana ya teman-teman ya, saya kurang paham juga sih. Sawah tapi bukan hutan. Dan pohon pisang ini betul-betul bikin merinding juga sih. Banyak pohon pisang di sini. Ada rumah ya depan itu. Oh iya, kayak rumah lagi ya teman. Oh, ini lumayan serem sih teman-teman. Ada sepeda itu di sini ya, di sini itu hutan-hutan. Ya, bener hutan itu ya teman-teman ya. Senternya juga gelap sih. Di sini teman-teman tadi ya. Halo, assalamualaikum. Oh, blur. Blur lagi. Jangan sana ya teman-teman. Tadi seperti di sini sih. Seperti di sini kutu-kutunya. Cek, sebentar. Siapa ya tadi ya? Halo. Aduh, tadi ada sih. Lihat putih-putih di sini. Ada sih orang. Aduh, jangan putih-putih. Ya udah teman-teman ya.
ada sih. Tahu apa tadi? Ya Allah, sampai jatuh itunya. Pengen cepet ngerekam, pengen cepet ngambil gambarnya, pengen cepet tahu. Order saya jatuh itu mana? Oh my God, oh ya di bawah ya. Oh, ya Allah, apa sih tadi? Dedek juga sih. Penasaran sebetulnya teman-teman, sampai gugup saya, kameranya jatuh. Nggak tahu, tapi mungkin tadi sempat lihat ya. Dan sempat lihat nggak ya? Oke teman, kita jalan aja lah. Nggak ada. Nggak tahu, tadi sempat lihat ya teman-teman. Ada yang sempat lihat nggak ya? Orang sih kayaknya sih, atau burung. Bisa jadi burung teman-teman ya. Burung biasa sih. Jadi di sini tadi sampai gugup semua, jatuh semua karena ya cepet banget, pengen tahu aja apa itu tadi ya. Lihat nggak ya tadi teman-teman, lihat nggak ya? Ada yang lihat mungkin nggak, komen ya kalau lihat. Saya nggak tahu, yang pasti tadi kayak burung sih teman-teman, burung kuntul. Kuntul itu kan putih-putih kayak gitu, burung. Masih burung, semoga aja burung. Gugup semua, gak merinding sih, tapi ya penasaran apa sih tadi gitu. Lokasinya seperti ini sih teman-teman. Jadi saya kira memang kayak burung sih teman-teman, burung kuntul yang terbang itu. Saya sekelebatan lihat, cuma pengen ambil keburu copot. Tadi agak susah saya ambil kamera HP-nya di order, ternyata jatuh dan akhirnya nggak bisa merekam tadi ya. Cuma sudah hilang atau mungkin hilang apa ya, halu saya juga. Oke teman, pengalaman yang luar biasa malam ini, sempat nguber burung kuntul. Luar biasa pengalaman malam ini juga yang gelap, yang bikin deg-degan juga teman-teman ya. Oke teman, terima kasih yang telah bersama saya malam ini. Ini bentar lagi juga jalan raya. Dan mohon dukungannya, sekali lagi mohon dukungannya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan membagikan cerita-cerita pengalaman seru seperti tadi teman-teman. Seperti tadi ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan kata-kata, mohon maaf semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetap tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.